Sip. Kelebihan sistem magasin gravitasi, jumlah BB-nya itu banyak kapasitasnya untuk ukuran sniper bolt action. Jadi ini magasinnya ada di sini, jadi satu dengan rail teleskopnya. Ini muat kurang lebih 150 butir BB. Jadi tempat masukinnya ada di sini. Jadi feeding BB-nya ada di sini. Lalu di bagian ini ada untuk settingan hop up. Settingan hop up-nya ada di sini pakai kunci L. Jadi kelebihan sistem magasin gravitasi ini, jadi minim spare part magasinnya. Jadi dalam artian kita untuk wargame cukup sekali isi, kita tidak perlu bawa magasin cadangan. Jadi tidak perlu repot kita di vest-nya kita atau di tas bawaan kita itu membawa magasin cadangan. Jadi ini menurut dari pengalaman dari kami yang juga menggunakan unit ini untuk wargame, sistem ini sangat efisien sekali. Nah, kelemahannya itu adalah bunyinya. Nah, ada bunyi BB glinding. Tapi itu tidak masalah, karena pada prinsipnya kalau kita menggunakan unit sniper, kita bergerak pelan-pelan. Jadi kita tidak lari terburu-buru, cuman itu sih kelemahannya. Cuman dari segi kelemahan itu cuman itu saja, lebih banyak segi kelebihannya. Jadi untuk versi yang best sellernya untuk unit airsoft yang diciptakan dengan power bertenaga PR ini yang model sistem gravitasi, kami juga bisa membuat dengan model yang sistem magasin seperti Vest Air yang dari bawah ini. Itu tergantung dari permintaan dari konsumen. Ini saya jawab di video saja. Ada beberapa yang mengatakan bagaimana sistem feedingnya, apakah sering macet. Sistem feeding BB gravitasi ini dia tidak macet. Ini kita praktekkan, kita buktikan apakah sistem magasin seperti ini rentan macet atau tidak. Ini kita praktekkan. Jadi ngokangnya posisi jangan terlalu dingkul begini. Begini aja seperti biasa ngokang. Tidak perlu begini, tapi begini saja. Jadi ini tidak mudah macet ya, asalkan BB-nya yang digunakan bukan BB yang curah, tapi BB rekomendasi yang kami anjurkan merek Taniokoba dengan berat 040, 036 sampai 043 itu akurasi terbaik. Jadi yang penting agar tidak macet, ini jangan diisi terlalu banyak, kurang lebih ya 150 butir saja. Jangan sampai dia terlalu full, karena kalau dia full, BB-nya tidak bisa bergerak. Nah, tadi teknik ngokangnya seperti itu tadi aja. Simple.